kita menuju ke air terjun Nana. Jalan dari Burun Rapua ke Nana sekitar 3 kiloan. Setelah dapat lorongnya, kita mesti jalan lagi sekitar 500 meter kayaknya. Menjalani jalan setapak begini. Hari ini kita bawa drone, mudah-mudahan bisa terbang di sana. Ekstrim ini jalannya, kita harus naik ke atas untuk mencapai air terjunnya. Tiba setelah perjalanan sekitar 30 menit jalan kaki dari sana, kita tiba di air terjun Nana. Nah, Jun juga disiapkan tempat untuk naik ke air terjun, terus loncat dari sana turun ke sini. Tapi sekarang airnya kurang, jadi kalau mau loncat ya terpaut.